yang sedang berusaha dan kami rajin untuk berusaha mencari rezeki yang halal yang pada saya tu, walaupun sedikit tu adalah mencukupi untuk saya. Dan jika kami dapat perolehi rezeki yang banyak tu, dengan harapan kami dapat berkongsi dengan orang ramai. Manusia ni, mana ada suara manusia macam ni? Manusia mana ada suara macam ni? Ini semua palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Ya, kali ini kita akan reaksi akhirnya bekas partner makcik Kamboja buka mulut akui terbeban dengan longgokan stok. Saya tak faham juga ni daripada channel Nurmo ya. Macam ramai ya yang komen juga. Ini bab apa guys ya? Boycott tak? Oh, boycott. Okey, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Kali ini saya terpanggil untuk buat satu penjelasan mengenai topik yang sedang viral sekarang ni. Berkenaan makcik Kamboja tu juga. Okey. Jangan lupa guys subscribe Nur Muhammad channel. Sejak beberapa hari ini media sosial kecoh dengan cerita makcik Kamboja yang merupakan seorang usahawan pakaian dan namanya menjadi bualan ramai selepas videonya yang mengeluarkan kenyataan berbau kutukan terhadap orang Melayu tular. Terbaru, seorang individu menerusi akaun TikToknya menceritakan pengalamannya bekerja dengan usahawan yang juga dikenali sebagai Madam Maria itu. Didakwa sebagai cakap tidak serupa bikin apabila wanita itu menceritakan bagaimana Madam Maria menjanjikan untuk membantu 6 orang Madam Maria Partners MMP dari negeri berlainan untuk memulakan perniagaan pakaian. Okay. Namun hanya membantu mereka tidak sampai pun sebulan dan seakan lepas tangan selepas diberikan stok yang banyak. Difahamkan mengikut persetujuan, Madam Maria sepatutnya membantu mereka untuk menjual produk tersebut. Namun apa yang berlaku adalah perkara yang sebaliknya. Selain itu, wanita tersebut turut rasa hampa kerana ada beberapa orang netizen yang bertindak ingin memboikot jenama makcik Kamboja itu tanpa mengetahui ada beberapa peniaga yang terkesan dengan perkara tersebut. Betul. Dia berharap agar para pembeli menyokongnya yang kini sedang terdesak dan terbelenggu dengan permasalahan tersebut. Okay. Cerita dia, you all tak boleh jual lah barang medium ni. So sekarang you all tengok Madam boleh jual tak? Boleh. Tu kita orang heran. Kenapa? Kenapa barang kita orang tak terjual? Tak terjual. Okey, tak apa. Mari kita buat live sama-sama. Lepas ni kalau you rasa you tak boleh jual, Madam akan jadi you orang punya affiliate. So barang you ni Madam akan jual. So ini cara. Madam dah bagi tahu. Madam bukannya setakat you bayar jadi partner sekian harga dan you dapat barang dengan 750 pasang. Lepas tu Madam akan ajar marketing semua Madam bagi. Hari ni you kata you tak boleh jual barang ni kan? InsyaAllah you jangan risau. I jadi you punya affiliate. Madam janji barang ni akan habis dengan izinnya Allah. Hai, assalamualaikum semua. Nama saya Kak Mas daripada Lidipin Pertama Kompleks. Kali ini saya terpanggil untuk satu penjelasan mengenai topik yang sedang viral sekarang ni berkenaan makcik Kamboja tu juga. Tapi firstly, memang saya pernah jadi Madam Maria Partner sebelum ni. Sebelum kerjasama kami gagal dan kami berdepan dengan beberapa isu yang tak selesai. Yang secondly-nya, sebelum saya bercerita lebih lanjut lagi bagaimana saya terjebak dengan Madam Maria Partner ni ataupun panggil dia MMP dulu, kami bagi tahu dulu, kami ni ada 6 orang MMP, iaitu 2 daripada negeri Johor, 1 daripada Kuala Lumpur, saya sendiri daripada negeri Sembilan, Pahang dan Selangor. Kami ada 6 orang. Dia macam kita 6 jahannam pula. Okey. So, sebelum kami buat jadi Madam Maria Partner tu, kami dijanjikan untuk dibantu untuk buat jualan. Okay, kami ambil baju daripada Madam Maria, produk daripada Madam Maria, kami dibantu untuk buat jualan. Dengan syarat kami mengeluarkan modal yang dia kendakilah dan kami dibimbing sehingga berjaya. Kalau kami tak dapat dapat jualan, dia akan bantu kami buat jualan sehingga habis stok. Yang itu, BTT itu anda boleh tengok di dalam bio saya, BTT saya pertama sekali. Saya tak buang lagi, saya nak delete tadi video
apa yang Madam Maria janjikan pada kami dulu. Isunya di sini bukan saya nak berbincang tentang apa yang berlaku antara saya dan Madam Maria atau isu kami sebagai MMP ni. Okay. Yang apa yang saya nak ceritakan di sini adalah semasa partnership ni berbincang, kami berbincang pada bulan 9 dan partnership ni berlangsung pada bulan 10. Manakala partnership ni gagal pada 1 November 2023 di mana semua MMP ni dibiarkan. Setelah kami dapat lambatkan stop daripada Madam Maria partner, kami dibiarkan walaupun kami dibantu sekejap, kami bimbing, tapi lastly tak sampai sebulan, ngam-ngam sebulan lah kami dibiarkan dengan lambatkan stok. Dengan yelah, kami ni kalau dikompakan dengan Madam Maria yang berpengalaman tu, kami ni apalah sangat, kami cuma kata kami ni ikan bilis, kami adalah warga negara Malaysia yang baru nak berjinak-jinak dalam bidang perniagaan ni dengan harapan dapat membantu meningkatkan kehidupan kami. Kami struggle untuk cari jualan dan kami dilambatkan dengan stok yang banyak daripada Madam Maria. Isunya di sini bukanlah kami nak cerita, saya nak cerita tentang apa yang berlaku di antara saya dengan Madam Maria. Okay. Yang saya nak bagi tahu adalah bila di mana ada 2-3 orang netizen ni saya tengok yang masuk online dan saya dapat tengok perkara-perkara yang berlaku viral sekarang ni, kebanyakan yang nak boycott produk Madam Maria. Saya nak bagi tahu kepada semua bahawa kami ini memang kami ini bekas Madam Maria partner yang kami sudah tak ada lagi kena mengenai dengan Madam Maria partner. Dan kami juga sebelum hal ini berlaku, kami dah penuh dengan kemelut untuk menyelesaikan jualan kami. Kami terbeban dengan longgokan stok. Stok kami yang kami dapat adalah Princess Aisyah dan Princess Jasmine, di mana sebelum ni Madam Maria sendiri pernah jual dan telah lama banyak kali terjual. Jadi sekarang ni produk tu memang agak sukar untuk kami yang orang baru ni untuk jual. Tambah pula tu dengan perkara ni berlaku dan tiba-tiba isu panas Madam Maria membuatkan jualan kami lagi teruk. Ditambah pula dengan kemarahan-kemarahan netizen yang membuatkan yang ada yang memberi kecaman sambil ada individu yang lalu di depan kedai kami di lokasi pertama kompleks yang jeling. Padahal kami ni juga adalah satu, bukan ada mangsa lah. Bagi saya, kami ada masalah dan isu kami sendiri. Kami cuba berselesaian. Kami ni adalah warga negara Malaysia yang sedang berusaha dan kami rajin untuk berusaha mencari rezeki yang halal yang pada saya walaupun sedikit pun adalah mencukupi untuk saya. Dan jika kami dapat peroleh rezeki yang banyak dengan harapan kami dapat berkongsi dengan orang ramai. Dan semoga saya berharap biarlah satunya rezeki kami itu berkat. Allah. Di sini kami menyerulah, saya menyeru secara personal. Okay? Sokonglah kami. Bukannya disebabkan satu isu, kami ini adalah warga negara Malaysia yang memerlukan sokongan anda, bukan kemarahan anda terhadap orang lain. Betul. Saya mohon bila kami live, bantulah kami, sokonglah kami. Betul. Kami ini peniaga kecil yang cuba maju. Selain daripada saya, ada 6 lagi termasuk saya, partner-partner yang sekarang ni dalam keadaan terdesak, dalam keadaan struggle sama jualan. Jadi saya ini saya sangat-sangat menghubungi semua orang, semua grup yang kita support ni keadaan bila kami live. Kami warga negara Malaysia dan kami berusaha siang dan malam untuk buat jualan. Itu saja. Terima kasih semua. Bukannya marah, gurau. You all jadi, you all, Madam nak bagi tahu yang Madam ni memang macam ni. Madam tak ada marah-marah. Cakap Madam ni orang macam kasar. Okay? Tahu, Mak ni orang ni suara kasar. Daripada lembut-lembut, sebenarnya itu adalah palsunya. Orang yang lembut, contohkan macam ni tau. Okay, contoh macam ni. Saya bagi contoh eh. Manusia ni, mana ada suara manusia macam ni? Manusia mana ada suara macam ni? InsyaAllah. Assalamualaikum. Ini semua palsu. Betul lah guys ya, kita dah tengok dah. Jadi, ya, saya menangkap di sini bahwasannya
jangan apa namanya ya, membuat keputusan yang tak baik ya kan. Sebab peniaga-peniaga kecil pun kita kena support ya kan. Macam saya dulu berjualan daripada baju-baju lah, baju-baju muslimah macam tu. Alhamdulillah semua okey dah. Sebab dukungan dan sokongan daripada pembeli ataupun customer macam tu eh. Tapi kalau dulu tu tak ada masa saya tu untuk live dan semua apa. Hanya via BBM dan juga WhatsApp je lah. Dan alhamdulillah dah kirim ke Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Arab Saudi dah kirim juga. Dan sekarang saya nak mulakan lagi tapi masih malas jugalah sebab persaingan harga tu memang tak macam tu lah guys ya. Tapi di sini kita boleh tengok macam mana kita nak support partner-partner tu. Sebenarnya mereka dah keluar duit dah. Stok tu dah ada dah. Kalau tak laku lagi, duit dia tak akan balik macam tu lah kan. Baikot atau baikot, saya adalah bangsa Melayu. Maruah Melayu dipermainkan bangsa asing. Itulah. Sudah-sudahlah tu, baikot atau baikot. Mudah je, you all cakap ya. Berapa ramai pendatang yang tak sedar diri menghina, mengutuk, tak sedar diri seolah-olah tanah Melayu ni mereka yang punya tau. Mohon bantu untuk sokong tapi yang punya diri tak pernah guna akal. Allah beri mulut, tak nak nak bersyukur dengan pemberian dan sokongan. Ingat ya. Okey, banyak sekali komen-komentar kat sini ya guys ya. Baikot tetap baikot. Tapi macam ni guys, kalau kita baikot tapi memang macam mana dengan kehidupan akak tadi tu kan? Maksudnya dia dah terlanjur dah, ada 6 orang yang ikut dengan tu. Lepas tu tak ada penjualan. Jangan bantu warga haram jadah yang hina bangsa Melayu. Betul lah, kita tak bantu tapi macam mana solusi dia? Apa kita memang perlu bergerak untuk menebus semua itu dan macam bekerjasama lah kan, satu sama lain membantu macam tu untuk mengembalikan duit akak. Tapi tak tahulah, tak faham juga saya ni. Okey, komen kat bawah lah guys ya, macam mana solusi dia kan. Kawan-kawan yang tahu eh. Okey, terima kasih dah tengok video ni sampai selesai. Jangan lupa like, share dan subscribe. Saya Pemin Undur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.